ini guys, dapat berapa segini? 15.000. Iya. Oke lah, yuk. Wah, ini nelayannya habis bongkaran. Ini guys, dapat berapa segini? 15.000. Iya. Oke lah, yuk. Hai, selamat datang kembali di Artonis Channel. Hari ini kita memasak pepes lagi, tapi pepes kali kita kali ini tidak pakai daun karena daunnya sudah kering. Nih, daunnya udah kering, nggak pakai. Jadi bagi kawan-kawan yang kesulitan cari daun, kita pakai ini. Kita coba. Ini biasanya mangkok untuk nasi tim ya. Jadi kita bikinnya di sini nanti. Kita coba kukus pakai ini. Jadi bumbu-bumbunya seperti biasa. Ini ada cabai merah, cabai kecil. Terus ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, jahe, lengkuas, cabai. Ini langsung kita blender aja ya. Kita nggak bisa. Langsung kita blender saja. Bagi yang rajin dipotong-potong boleh. Masukkan pedas. Oke, kita blender ya. Kemudian kita bumbuin ya. Thank you.
sini usahakan rasanya agak strong, karena nanti nggak terasa. Kemudian kita masukkan ini semua ya. Ini ada sebuah buah duet atau buah jamblang masukin juga. Saatnya kita susun, kita taruh di sini ya. Ada daun mangkok, kita taruh ini yang banyak. Umami di bawah ini. Setelah ikannya, ini ikannya saya udah kasih garam sama jeruk nipis. Jadi biar ada rasa dia. Ini ikannya udah dari lemari ini. Ya, yang tadi lupa ngasih daun salam. Bila kita kasih lagi daun jeruk. Ruang cetar Mbak Ana. Oke. Selagi ini saatnya kita kukus, sudah mendidih dia. Ya. Nah, ini dia. Oke. Kita masak 25 menit atau 3 setengah jam boleh. Kita tunggu sampai matang. Oke, inilah hasilnya. Sudah matang. Mungkin bedanya dengan pepes daun. Ini agak lebih berair dia. Tuh dia ada airnya tuh. Ya. Ini enggak apa-apa sih, jadi enak. Pepes pakai mangkok, pepes mangkok dari namanya. Oke. Tuh enak banget wanginya. Pepesnya hasilnya. Oke, selamat mencoba pepes mangkok.